Kita mohon agar Allah jadikan kita min ahli al-Fatihah, min alladzina an'ama Allah alaihim, dan bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita buka juga niat baca surat al-Fatihah bermohon pada Allah. Semoga para donatur Masjid Nurul Huda, baik tanahnya, kemudian hartanya, kemudian tenaganya, kemudian fikirannya, dan juga yang ikut mengurus, mengelola rumah Allah Nurul Huda ini, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan sihah afiyah zahiratan wa batinah, diluaskan pintu rezekinya, diberikan keberkahannya. Ala hadhinnya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ayat kita buka surah Al-Ma'arijnya, kita baca dari ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Ayat dibuka Quran surah Al-Fajrnya halaman 594 ayat ke-15 hingga ayat ke-20.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada Al-Ma'rijah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمًا هَبْ لَنَا حُكْمًا عَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masyarakat hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wabil khusus para penasehat ini sepuh DKM Masjid Nurul Huda, Al-Ustaz Ali Radhi, Al-Ustaz Jamhuri, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an suratul Ma'arij ini pada ayat ke-19 Allah beritahukan kepada kita tentang karakter atau potensi dasar buruk manusia. Ya. Potensi dasar buruk manusia. Begitu Allah keluarkan jabang bayi dari rahim seorang ibu, maka ini potensi buruk sudah ada dalam dirinya.
Tinggal nanti ini manusia melalui didikan orang tuanya, dan saat dia nanti baligh, ya, dia sudah mengerti apa yang harus dia pilih. Belum lagi nanti asupan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, arahan, bimbingan, asuhan bisa berpengaruh kepada satu di antara dua. Ada kalanya potensi buruk ini akan terus terasah, berkembang menjadi nanti Allah sebutkan pada ayat ke-20 dan 21, ataukah akan hilang jika mengamalkan panduan-panduan suci Al-Quran yang dapat mengikis, mengurangi, bahkan dapat menghilangkan potensi buruk yang Allah sebutkan pada ayat ke-19 dari Quran Suratul Ma'arij ini. Apa itu potensi buruknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Hala' ini adalah potensi dasar yang Allah ciptakan dari keburukan yang ada dalam diri setiap manusia. Apa itu hala'? Sebetulnya terjemah hala' ini bukan berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu hasil dari hala'. Hala' itu dalam terjemah apa dalam definisinya adalah al-qalaq fin nafas. Yaitu karakter dasar manusia adalah panik, mudah panik. Kemudian dari panik ini akhirnya resah gelisah. Nanti jika ini dibiarkan akan menjadi jaza' dan mana'. Itu. Jadi hala' ini sebetulnya bukan berkeluh kesah. Hala' ini panikan. Kita boleh lihat kan anak bayi tidur dengar suara sedikit apa? Kaget. Ya, goncang. Itu namanya hala'. Ya, anak bayi kan belum bisa berkeluh kesah. Padahal nanti nangis. Nah, itu gambaran dari jaza'. Ya. Walaupun ini gambaran jaza', nanti Allah sebutkan dalam ayat ke-20. Ini potensi dasar buruk manusia. Ya. Nah, nanti penyebab yang bisa menambahkan potensi buruk ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Fajr. Ya. Idza massahu syarru jazua. Manusia ini kalau senantiasa berlaku hala', Allah gambarkan dengan kata-kata halu'. Halu' ini adalah artinya banyak panikan, banyak resah dan gelisah. Idza massahu syarru jazua. Apabila saat terkena satu hal yang buruk tidak menyenangkan dirinya, ia jazua, mudah sekali mengeluh, gerutu, ngedumel, nesu, kalau kata orang Jawa. Nesuan, ada begitu ya orang ya? Orang ada yang nesuan, nesunan kalau kata orang Jawa, nesu, iki wong kok nesunan terus ya. Apa-apa nesu, apa-apa nesu, kan ya. Apalagi orang Jawa Timur, ya kan? Kalau nesunan aduh, omongannya kotor-kotor, jamput, ya kan ya? Dan seterusnya. Itu namanya jazur. Gerutu, ngedumel. Bahkan sering juga mudah sekali nyalakan orang lain. Bahkan nyalakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yang berbuat salah karena panik, ya, orang lain salahin. Kan gitu ya. Karena kaget, panik, orang lain salahin. Kan sering begitu kita. Ini jazua. Ini dari mana nih? Dari hala' yang tidak diterapi, bahkan dipelihara. Itu namanya jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia dapat kebaikan, manu', senang sekali yang namanya nahan. Manu' itu asal namanya apa? Nahan. Yumna'u, tertahan. Yumna'u, tercegah. Nah, kalau bahasa sini, bahasa jadiannya adalah kikir. Jadi kalau lagi dapat hal yang enggak mengenakkan, gerutu, ngedumel, nesu,
Tapi kalau dapat yang enak-enak, nahan, pelit, kikir, medit, rambut buntut gasiran, pantatnya kuning koretan. Tuh ya, itu. Nah, ayat yang berikutnya, ayat 22 sampai ayat 35 ini, ada antara 7 hingga 8 terapi Quran untuk menghilangkan hala. Tuh ya. Jazak dan mana. Nah, ini terapinya. Sekarang kita pindah dulu ke Al-Fajr supaya kita lihat apa penyebab yang menambahkan hala ini semakin kronis. Nah, supaya kita kenal dulu nih penyebabnya. Habis itu kita pindah kembali lagi ke Al-Ma'arij supaya kenal apa terapinya dan penyembuhannya. Baik, kita buka Al-Fajr halaman 594. Ayat berapa tadi? Ayat 15 hingga ayat ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Pak indahnya Al-Qur'an nih. Ayat 1 menjelaskan maksud ayat lain. Itu namanya Al-Qur'an tuh. Ya, semua Allah jelaskan dengan detail. Allah berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala diberikan sebuah ujian berupa kebaikan, perhatikan ini jamaah sekalian, renungkan ayat ini. Jadi nanti ini di dua ayat ini kita jelas melihat bahwa ujian itu ada dua. Ada ujian yang enak-enak, ada ujian yang pahit-pahit. Karena hidup di dunia ini adalah ujian. Hakikat hidup di dunia adalah ujian. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Muluk yang sering kita baca di malam hari sebelum tidur. Apa itu bunyinya? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata aba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup, menciptakan kematian, wal hayat, menciptakan kehidupan, ya. Untuk apa tujuannya? Liyabluwakum, menguji kita. Dengar ini. Menguji kita, saya dan Anda. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal perbuatannya? Diuji dengan hal yang manis, diberikan ilmu pengetahuan, pangkat dan kedudukan, jabatan yang tinggi, dunia dipermudah, urusan semua lancar. Itu ujian. Popularitas meningkat, ya, itu ujian. Jangan dianggap itu kesuksesan, bukan ini nih. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh. Saat Allah sedang mengujinya. Berupa apa ujiannya? Fa akramahu, Allah berikan kedermawanannya Allah pada dirinya. Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, maha kaya, berikan kemuliaannya buat dia. Itu ujian. Angkat tangan, ya Rab, saya ingin punya jabatan, ya Rab, diijabah sama Allah. Bangun malam berdoa, ya Rab, saya ingin punya mobil mewah, ya Rab, diijabah sama Allah. Ya Rab, saya ingin punya rumah, ya Allah, diijabah sama Allah. Oh, jangan terlupa diri nih. Wah, berarti sukses nih. Bukan ini ujian nih. Ujiannya berupa apa? Berupa ikram. Wa na'amah. Dan Allah berikan bermacam nikmat buat orang tersebut. Fayaqulu rabbi akraman. Dengan mudahnya dia berkata, memang Tuhan saya betul-betul muliain saya. Ini baru Tuhan. Begitu katanya. Ini baru Tuhan nih. Gua minta apa aja dibagi. Tuh. Perlu apa aja disiapin. Ini baru Tuhan. Ini gambaran orang yang jiwanya apa? Rapuh. Imannya rapuh nih. Yang mudah sekali urusannya enak-enak langsung merasa dirinya hebat diberikan kenikmatan oleh Tuhan. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu rabbuh. Nah, ada kalanya saat diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Kan ujian itu banyak. Sebagaimana nikmat itu banyak, ujian cuma satu nih. Apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqah. Baru satu ujian doang nih. Belum ujian sakit, belum ujian ini, belum ujian itu. Apa ujiannya? Faqadara, Allah batasi. Faqadara, Allah taker. Faqadara, Allah kurangi rizqahu, rizkinya.
fayaqulu rabbi ahanan. Waduh, langsung berkomentar, Tuhan benar-benar menghinakan aku. Ya salam. Jadi ukuran mulia dengan dunia, ukuran hina dengan dunia. Tuh, ini gambaran dari orang yang Allah sebutkan dalam Quran suratul Hajj. Ya, Al-Quran surah apa? Al-Hajj ayat ke-11. Mungkin jemaah boleh buka ya Quran di mushafnya biar tambah jelas. Halaman di mushafnya 334. Coba tuh, ya. Kita geser lagi ke Quran suratul Hajj. Ayat halaman berapa halamannya? Ayat 11, halamannya 334. Kalau di handphone saya Android 333. 333. Kalau di mushaf ini beda satu halaman, 334. Sudah ketemu? Nah, Allah berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini nih gambaran ini, wa minan nas, ada dari sebahagian manusia ini, siapa itu? Man, orang yang ya'budullah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beriman kepada Allah, ala harfin. Tapi di mana beriman ya? Di pinggiran apa udah sampai ke tengah? Di pinggiran. Belum masuk ke dalam imannya nih. Baru di pinggiran. Bagaimana ciri dan gambarannya itu? Orang seperti ini. In asabahu fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau diberikan sesuatu dari kenikmatan dunia, itma'an nabi, dia hidupnya merasa tentram, nyaman. Jadi ukurannya nih, ukurannya keimanannya dengan apa? Dunia nih. Kalau diberikan keduniaan, ya kenikmatan duniawi, hidupnya tentram. Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun, giliran dapat ujian, giliran dapat ujian, inqalaba ala wajhi. Kalau ini gambaran inqalaba ala wajhi ini, terjerembab, terprosok atau guling-guling, udah biung-biung, tadi apa bicaranya, biung-biung, ampun ampun tuh. Ini gambar orang yang khasirat dunia wal akhirah, rugi dunianya, rugi juga akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Ya Allah, inilah kerugian yang nyata, kata Allah. Nah, kira-kira kita mau enggak begini kira-kira? Hah? Imannya cuma kelas pinggiran doang. Ibaratnya imannya kulit ari. Imannya enggak sampai mendalam. Tuh. Baik. Nah, ini penyebabnya apa sih yang bikin iman begitu tipis kayak begini? Ah, perhatikan nih, Allah jelaskan dalam mana? Quran suratul Fajr tadi. Di mana itu? Ayat ke-17, 18, 19 hingga 20. Apa penyebabnya? Dengarkan Allah berfirman. Kalla balla tukrimunal yatim. Nih. Hal yang memicu atau membuat potensi dasar buruk manusia yang mudah goncang itu bertambah adalah, satu, karena sebabnya kurang memuliakan anak-anak yatim. Tuh, kurang memuliakan anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil
miskin, enggak punya perhatian, empati, support, dukungan, terlebih aksi untuk urusan memberi makan orang-orang miskin. Coba itu. Ya. Enggak mau berzakat, enggak mau berinfak, enggak mau bersedekah. Padahal zakat, Pak, ya. Cuman sedikit doang keluarinnya. Ya Allah. Ketimbang yang kita nikmati bersama keluarga lebih banyak. Allah hanya minta sebahagian doang keluarkan untuk orang miskin. Allahu Akbar. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yang memicu menambah kronis penyakit halak adalah wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian ini makan harta peninggalan, harta warisan, ya, dengan memakan yang enggak ada kepedulian ini harta warisannya haram ataukah tidak, enggak peduli. Oh, Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang membuat harta warisan menjadi haram? Baik. Bagi seorang yang beriman, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saat orang tuanya meninggal dunia, sebelum membagi-bagi harta waris, pastikan dulu adakah dalam harta orang tuanya hak orang lain yang diambil secara haram. Jadi itu tuh. Jadi kalau orang tua namanya nyari harta, ya, mengumpulkan harta buat anak-anaknya, terkadang ada yang kebablasan, ya, saking mementingkan anak-anaknya, enggak tahu atau enggak perhatian mana harta yang halal, mana yang haram. Semua diambil. Nah, anak yang beriman kepada Allah, ketika ditinggalkan warisan, pastikan dulu. Yang pertama, tidak ada dalam harta waris ini barang yang haram, cara mendapatkannya haram, prosesnya haram, apalagi ada hak orang lain yang dimakan oleh orang tua kita secara batil. Kalau ada, kembalikan dulu. Kembalikan dulu pada orang lain, orang pemilik harta tersebut. Bapak, ya, kan begitu, ya. Nah, ini yang pertama. Cuman kadang-kadang kita kalau urusan warisan mah nggak sempat mikir gini, ya. Pokoknya kadang-kadang apa namanya, jenazah aja masih ada, apa namanya, mayit masih ada di depan mata juga udah ribut warisan kadang-kadang. Subhanallah, ya. Jadi meninggal ayahnya belum dikuburin, belum mandiin, udah ribut warisan nih. Awas, ya, yang ini punya abang. Awas, ya, itu jatah lo. Yang ini punya mama. Tuh, subhanallah. Nggak tahu mana yang haram, mana yang tidak, semua nggak dipikirin. Yang kedua, pastikan harta si ayah ini, harta waris dari peninggalan orang tua ini, sudah dikeluarkan zakatnya. Pastikan dulu nih. Barangkali ada ayah kita punya deposito, investasi tanah, di mana-mana, yang belum dibayar zakatnya. Simpelnya, kalau misalnya belum dibayar PBB-nya, kira-kira anak mau dibagi-bagi itu harta apa enggak? Nah, berani dong, bayar dulu PBB-nya. Kan begitu, ya, karena ada tunggakan tanahnya. Nah, ini PBB yang lebih dari PBB, yaitu hak orang lain, fuqara dan masakin, 8 golongan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, itu milik mereka. Keluarkan dulu. Ini ada true story, Pak. Belum lama ini terjadi. Ada seorang meninggal dunia. Anak-anaknya ini orang beriman, alhamdulillah. Ya, minta arahan, saya punya guru, Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Kok bisa? Iya, karena rupanya ini dia punya ayah dikenal oleh anak dan keluarganya orang yang susah. Bayangin, Pak, nih. Tongkrongnya orang susah. Bagaimana susahnya? Paman-pamannya, artinya saudara si ayah ini, punya mobil bagus, rumah bagus, kendaraan lengkap, fasilitas ada. Ini si dia ini, si ayah ini nih, tampilannya susah, enggak punya hidup mewah, enggak punya kendaraan bagus. Sampai anak-anaknya ini
disekolahkan, ada yang menjadi dokter, ada yang jadi doktor, ada yang S2, itu paman-pamannya yang biayain. Karena paman-pamannya kasihan melihat ini anak-anak, tapi punya potensi kecerdasan, akhirnya pamannya yang sekolahin semua. Coba bayangin, Pak. Berarti susah gak kelihatan ini orang? Susah ya? Begitu meninggal dunia, terungkap aset dan hartanya punya nilai 50 miliar. Dikit atau banyak kira-kira? Mas Ali punya gak 50 miliar? 50 miliar, Pak. Subhanallah. Nah, karena anaknya beriman kepada Allah, akhirnya tidak langsung membagi warisnya. Karena punya pikiran, kok ayah begini, ayah nih. Kita gak enak sama paman-paman nih. Ngadulah ke pamannya. Akhirnya pamannya arahkan ke Ustadz Husain bin Hamid. Kata Ustadz Husain, yang pertama, sebelum dia dibagikan warisnya hartanya, ya, karena ayahnya tukang ngobek. Ya, tukang ngobek. Jadi kalau lagi untung banyak, banyak gak? Cuman sayangnya orang punya uang banyak juga gak nikmati hidupnya. Tongkrongannya, tampilannya semua orang susah. Kata Ustadz Husain diantaranya, ini tanyakan paman-pamannya, biaya yang udah dikeluarkan, nyekolahkan mereka ini, sampai jadi dokter, sampai ada yang dokter, ada yang S2, ini paman-pamannya ikhlas apa tidak? Mau jadi sedekah atau meminta kembaliin? Kalau paman-pamannya minta dikembalikan, karena kan merasa ketipu dong. Ya, dia menyekolahkan ponakannya, dasarnya kan karena kasihan. Lihat saudaranya basuh, susah. Nah, pas udah tahu kaya, pasti kan bertanya-tanya, oh ini duitnya banyak ini rupanya. Dia ngapain aja ini? Ya, ini kan orang gambaran orang apa? Humazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Senangnya ngumpulin harta dan ngitung-ngitung doang. Ya, orang kalau begini kan masalah kejiwaan, Pak. Duitnya miliaran, hilang aja 2 juta, pusing. 2 juta, duit miliaran, hilang 2 juta, pusing, gak tenang hidupnya. Ada yang begitu. Tanya, kalau emang paman ikhlas, ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pahala buat pamannya. Kalau minta dikembalikan, ambil dari harta si ayah, kembalikan ke paman-pamannya. Yang kedua, karena ini uangnya banyak, investasinya ada, pastikan udah bayar zakat belum. Tapi kan indikasinya bisa jadi ini gak pernah bayar zakat. Uangnya depositonya sekian juta, sekian miliar, keluarkan zakatnya dulu. Berapa tahun tersimpannya? Lihat di bank, berapa lama disimpan. Karena setiap tahun uang yang disimpan ataupun benda yang disimpan sebagai investasi, emas, berlian, jam tangan mewah, tas mewah, tanah di daerah, setiap tahun wajib kalau itu nilainya di atas 85 juta keluarkan zakatnya 2,5%. Tuh, ya. Bapak dan Ibu, kalau di mana di bank ada nyimpen duit lebih dari 85 juta berputar setahun, ya, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Yang punya emas, ibu-ibu, kalung, giwang, berlian, ya, permata disimpan nilainya lebih dari 85 juta totalnya, maka wajib zakatnya 2,5%. Yang punya tanah di Parung, di Bogor, di Jonggol, di daerah, ya, nilai tanahnya berapa? Lebih dari berapa? 85 juta berputar setahun, maka wajib keluar zakatnya berapa? 2,5%. Baru setelah itu kata beliau, bagikan harta waris sesuai panduan Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak berlaku nih penyebab bertambah kronisnya penyakit hala, yaitu wataquluna turatsa aklan lamma, makan harta waris, ya, campur aduk antara yang halal dengan yang haram. Yang keempat penyebabnya apa? Penyebabnya watuhibbunal mala hubban jamma, cinta sama dunia dengan cinta yang berlebihan. Cinta dunia boleh, Pak, Bu, boleh. Cinta dunia boleh, cinta harta, cinta rumah, cinta mobil, boleh. Mencintai jabatan, boleh. Yang penting jangan keterlaluan dengan meninggalkan haknya Allah dan Rasulnya demi mencintai
dunya. Tuh, kan gitu ya. Kalau gambaran surat Al-A'la bagaimana? Ya. Di surat sebelumnya tuh Al-A'la Allah gambarkan bal tu'thirunal hayatat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Itu empat penyebab semakin kronisnya yang namanya penyakit hala, sehingga mudah jaza dan mudah mana. Baik, sekarang kita kembali kepada Al-Ma'arij. Kita belajar dari Al-Quran surat Al-Ma'arij ini tentang apa saja yang bisa menyembuhkan dan menghilangkan penyakit hala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 22 hingga 23. Yang pertama, yang dapat mengikis dan menghilangkan penyakit hala, ya, kegoncangan, mudah rapuh, mudah tergoyah, apa itu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang mau ngerjain salat, orang beriman yang mau ngerjain salat, namun bukan hanya sekedar salat, tapi salatnya dilakukan dengan konsisten, dengan dawam, ya, dengan dawam, rutin, disiplin, berjamaah. Oh, itu obat pertama menghilangkan penyakit hala. Oh, ya. Tapi ini harus apa? Rutin, dawam, konsisten, continue, jangan bolong-bolong, jangan musim-musim, jangan belentang-belentong, nggak tahu Betawi. Ya, jangan belentang, belentang-belentong. Tuh. Nah, ini para ulama tafsir menyebutkan nanti di ayat ke-34 Allah sebutkan juga di antara terapinya adalah walladzina hum ala salatihim yuhafidzun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Nah, kata para ulama tafsir, ini bagian yang pertama dari terapi menghilangkan hala, bukan hanya mesti praktek salat takbir hingga salam. Karena musallin di sini yang Allah sifatkan dengan alladzina hum ala salatihim daimun, yang dimaksudkan musallin ini adalah orang yang senantiasa konektivitasnya dengan Allah harmoni. Konektivitas dengan Allah apa? Dawam. Artinya musallin di sini bukan hanya berarti orang yang yuqimunas shalah, tetapi orang yang senantiasa hubungannya dengan Allah Ta'ala berlangsung dawam. Hubungan dengan Allah bukan hanya dengan salat. Salat hanya salah satu praktek atau media untuk kita dawamul wisal, dawamul ittisal, rutin nyambungnya. Nah, sedangkan ada media-media lain yang menghantarkan kita hubungan dengan Allah senantiasa harmoni dan rutin. Apa itu? Zikrullah, berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang disuka oleh Allah, seperti memperbanyak hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, memperbanyak hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, memperbanyak wakalah, tawakkaltu alallah, memperbanyak ucap hasbunallah ni'mal wakil, memperbanyak astaghfirullah wa atubu ilallah, dan tentunya yang paling agung, dawam, konsisten, continue, rutin dalam mentilawahkan Al-Quran. Tuh. Kenapa, Pak? Ibu, jamaah Masjidul Huda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sholat,
itu kita berdialog dengan Allah. Ya. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dialog kita dengan Allah, pengakuan, ya, chatting, ya, berbicara, komunikasi dengan Allah. Kalau membaca Al-Quran sebaliknya, orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah orang yang sedang diajak dialog, diajak dialog oleh Allah. Itu bedanya tuh. Salat apa itu? Berdialog dengan Allah. Membaca Al-Quran sedang mendengarkan dialog Allah. Itulah karenanya kita perlu adab-adab saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Di antaranya istima', dengar dengan fokus. Insat, diam dan tidak berbicara. Tadabbur, menghayati bacaannya. Tuh, itu apa tentunya? Itu namanya adab, tata krama saat mendengarkan Allah berdialog kepada kita. Tuh, ini kita baca Quran nih, berarti sedang dengar Allah ngajarin kita. Ya. Sedang baca Quran, Quran artinya apa? Sedang dengar Allah mengajarkan kita. Allah memandu kita, Allah membimbing kita, itu ketika baca Al-Quran. Baik. Kira-kira mengerti ya, Pak ya? Yang kedua, yang dapat menyembuhkan, mengikis al-hala ini adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Walladzina, dan orang-orang yang fi amwalihim, dia mengerti, dia sadar bahwa dalam harta-harta mereka ada hakun, bahagian, ya, hak yang maklum, yang sudah ditentukan oleh Allah. Lisaili, milik orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang mau dan berani meminta haknya. Wal mahrum, dan orang-orang fakir miskin yang tidak berani minta haknya. Tuh, ini Pak, ini kalau kita tanam di benak kita, dalam mindset kita, ya, cara berpikir kita, maka ini bisa menghilangkan penyakit hala. Apa itu? Kesadaran bahwa dalam harta kita ada hak yang sudah Allah tetapkan, hak yang sudah Allah maklumkan, hak yang sudah Allah atur alokasinya, bahwa itu lisail, miliknya orang-orang yang miskin papa, fakir dan miskin yang berani minta. Wal mahrum, begitu pun miliknya siapa? Orang fakir miskin yang enggak berani minta. Tuh, begitu dapat gajian, biasanya tanggal berapa gajian? Dapat pensiunan, biasanya tanggal berapa dapat pensiunan? Awal bulan apa akhir bulan sekali? Hah? Akhir bulan? Awal bulan. Nah, begitu nyampe transferan, langsung di benaknya, oh, ini ada haknya siapa? Haknya para mustahik yang bukan milik saya. Di harta ini begitu masuk transferan 15 juta, cus, langsung. Jangan lupa, ada hak yang sudah Allah tetapkan, bukan milik saya, cuma sekedar lewat saja. Tuh, kira-kira bisa paham nih Pak nih. Ini kalau ditanamkan nih di benak kita nih, hilang tuh pelit, hilang tuh kikir, hilang tuh semua. Karena ini kesadaran bahwa ini merupakan ketetapan yang Allah tetapkan, bukan milik kita, bukan.
ini milik mereka. Kita kadang lupa, begitu dapat rezeki belanja. Ya, pengen yang baru, pengen ini, pengen itu. Oh, jangan dulu. Ingat, ini ada hak orang lain, keluarkan dulu haknya. Tuh. Berapa persen? Enggak banyak-banyak. Cuma 5, 10 hingga 20% aja kok. Itu pun neto. Oh, itu apa? Neto, bukan bruto. Coba itu. Apa kurangnya coba? Ayo kita hitung-hitung nih. Kita berhitung sekarang. Karena manusia makhluk itu hitung, kita hitung juga. Dapat rezeki 10 juta. Baik, tiap tanggal 3 dapat gajian, masuk transferan 10 juta. Begitu masuk 10 juta, ingat ada hak orang lain ya. Baik. Tapi saya punya kewajiban dulu. Baik, silahkan, kata Allah Ta'ala. Keluarkan dulu operasional harianmu. Oh, saya harus bayar listrik, token di rumah. Kemudian bayar tagihan apa? Kalau kita punya kredit motor untuk keperluan hidup kita, mobil, rumah, KPR, keluarkan. Bayar uang sekolah anak, keluarkan. Ya, apalagi bayar pam, air, bayarkan. Ya, uang belanja rumah biasanya untuk masak bulanan, keluarkan. Dari 10 juta total yang kita pakai untuk kebutuhan hidup 8 juta. Berapa sisanya? 2 juta. Ya. Sisanya apa? 2 juta. Awas, ini 2 juta jangan masukin tabungan dulu. Ada hak orang lain di situ. Berapa haknya? Sedikit, Pak. 20% paling banyak dari sisa. Bukan dari 10 juta. Berapa sisanya? 2 juta ya? Ya. Berapa 20%-nya? 400 ribu. Berarti yang kita nikmati berapa? Berapa yang kita nikmati? 9.600.000. Coba itu, Pak. Dikit banget kan? Oh, bukan 2,5% Ustaz, bukan. 2,5% itu investasi tadi. Simpanan, harta yang tidak produktif. Tuh. Coba saya bertanya. Jadi yang kita makan sama yang hakun maklum bayangkan mana? Bayangkan yang kita nikmati. Ketimbang yang hakun maklum, itu pun 20% dari sisa yang kita gunakan, itu miliknya 8 golongan. Ingat, bukan 8 orang, 8 golongan. 8 kelompok mustahik. Ya Allah, 400 ribu dibanding 9.600.000. Jauh gak kira-kira? Yang kita nikmatin, kita istri, anak-anak kita selama satu bulan ini 9.600.000. Dipakai 8 juta, tabungin 1,6. 400-nya dibagi 8 kelompok. Allahu Akbar. Maka wajar, Pak. Kalau dalam surat Al-Maun, Allah berikan gambaran orang yang enggak mau, enggak punya empati mengeluarkan haknya buat para mustahik, Allah sebutkan orang yang mendustakan agama. Gua enggak tahu-tahu nih. Allah berikan label ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Sholat puasanya sia-sia karena dia masih mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi, satu, yad'ul yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Baru fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yurauna. Yang kelima, wayamnaunal maun. La ilaha illallah. Bapak, saya punya seorang guru, Pak. Ini kisah nyata ya. Beliau ini sekian tahun yang lalu, Pak, ada rezeki beli rumah harga 1,5 M, lebih kurang lah, 1,5 lah ya. Kemudian beberapa tahun lalu rumahnya laku, Pak. Tanahnya gede kan, hampir 2000 meter, laku 12 M. Berapa? 12 M. Besar gak tuh? Ya, dalam jangka 10 tahun lebih dikit, 10 tahun atau 12 tahun. Untungnya segitu sekali. Berarti berapa persen tuh? 1000%. Ya, 1000%. Ini, Pak, lihat, Pak, karena orang punya keimanan.
Karena untuk berbagi ini ukurannya bukan hitungan, bukan 10%, 2,5%, 20%, bukan. Iman panggilannya. Panggilan dari iman. Beliau begitu udah deal, panggil juru tulis, catat notaris, yang setengahnya 6 miliar ini keluarkan dulu dari uangnya sebelum beliau nerima duit ini, sebelum pegang. Kata beliau, kenapa sebelum pegang? Kalau udah pegang nanti godaannya banyak. Panggil sebelum terima, udah deal, oke, okay. Transfer ke rekening ini untuk infak fisabilillah, zakatnya nih berapa persen? 50% dari bruto berapa? 6 miliar yang dia pakai terima ke rekening beliau, hanya 6 miliar saja sisanya. Coba Pak, perhatikan. Saya mikir, ini kok enggak salah nih cara ngitungnya. Apa enggak salah? Dia bilang, enggak salah lah. Sekian tahun Allah udah berikan keuntungan 1000%. 1000%. Yang saya keluarkan yang 6 pertama itu yang punya saya. Sama, Mbak? Yang saya infakkan nilai Allah itu 6% itu yang punya saya. Yang 60% ini, 6 miliar ini. Yang 6 miliar sisanya saya buat beli tanah lagi, bangun rumah lagi, buat mau beli mobil, buat anak, buat istri, itu bukan punya saya. Bisa paham kira-kira, Pak? Hah? Ini benar enggak salah kira-kira? Yang punya saya yang saya infakkan di jalan Allah, yang sisanya ini nih saya bagi-bagi. Bukan punya saya. Ada punya istri, punya anak, ya, mau rumah, punya orang, dan seterusnya. Coba tuh, Pak. Sanggup gak kira-kira gitu? Coba. Tuh. 50% bruto. Satu lagi saya punya guru, Pak, di Mekah. Orang kaya juga. Pengusaha. Profesor doktor. Sebelum meninggal dunia, beliau telah membuat wasiat. Sepertiga hartanya infakkan di jalan Allah. Yang dibagikan untuk istri anak 2/3 saja. Coba, Pak. Kenapa? Yang sepertiga itu yang milik beliau. Jadi orang cinta dunia itu boleh kumpulkan pundi-pundi harta, silahkan. Bekerja keras kumpulkan dunia, silahkan. Tapi jangan ditinggal di dunia. Bawalah sampai ke akhirat. Itu, Pak. Itu orang cerdas. Kalau orang yang gak cerdas, begitu dapat pundi-pundi dunia, bahkan kadang gak seberapa, ditinggalkan di dunia. Enggak dibawa sampai ke mana? Ke akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah tempat yang terbaik dan yang paling kekal untuk hidupnya kita. Tuh. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kira-kira orang yang cerdas ini, Pak, capek kerja buat selamanya jangka panjang apa buat jangka pendek aja? Capek kerja dimakan sekarang habis semua. Ya, buat besok lusa enggak ada. Itu namanya bukan orang cerdas. Orang cerdas itu yang pandai menabung. Menabung itu menabung di akhirat, bukan hanya di dunia. Baik. Udah, ini baru dua kita dapatkan penjelasan dari Al-Qur'an tentang apa? Terapi menghilangkan penyakit hala. Waktunya sudah habis, insya Allah di pertemuan berikutnya. Karena masih banyak nih, ya. Nah, tapi kalau Bapak di rumah nanti sempat waktunya, renungkan sendiri nih. Hayati ini kandungan ayat. Ayat berapa? Ayat 22 hingga ayat berapa? 34 tentang terapi menghilangkan hala. Kalau ayat 35, itulah balasannya orang-orang yang mau melakukan terapi menghilangkan hala. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat jemaah sekalian, sehingga menambahkan kecerdasan kita di kehidupan dunia dan akhirat, dan juga menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pencerahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya harapkan, Pak, nih setiap kajian tadabbur Quran Bapak pulang membawa pencerahan ya buat dirinya, keluarganya, anak-anaknya, sehingga menjadi bekal kehidupan dunia
untuk bekal panjang di negeri akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna ya rab wa walidina ya rab wa auladina ya rab wa azwajina ya rab wa dhurriyyatina ya rab wa masyayikhina ya rab wa muridina ya rab wa ikhwanina ya rab wa ashabina ya rab wal hadirina wal muslimin ij'alna ya rab wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahshata kuburina bil Qur'an wahshurna ma'al Qur'an warzukna syafa'at al Qur'an adkhilna al jannah bil Qur'an najina minan niran bil Qur'an askinna ala al jinana bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al Qur'an. Allahumma ja'al al Qur'an al azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina wa syifa'an li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa qada'a wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hajatina wa qada'an li hawa'ijina dunya wa ukhra birahmatiki arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir al-Fatihah.